kemarau di tahun ini terasa begitu sangat panjang, terutama bagi mereka, masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa. Dan salah satunya adalah tempat yang kami tuju di sini, di Kabupaten Sukoharjo. Masyarakat di sini sangat kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih karena banyak sumur-sumur dari mereka yang debit airnya itu semakin berkurang. BWA kembali menyalurkan bantuan berupa air bersih kepada masyarakat yang ada di dua kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, meliputi Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawangsari. Kalau air bersih ini biasanya mau digunakan untuk? Digunakan untuk air minum, Pak, untuk masak. Kemarau sudah berapa lama ya? Mungkin sampai 3 bulan, 4 bulan ya. Sumure bener enggak keluar airnya. Di sini kami menyiapkan pendistribusian air bersih sebanyak 30 kali dengan menggunakan truk tangki air berkapasitas 4.000 liter setiap tangkinya. Kami juga mengajak pada para sahabat semua agar terus menyerahkan sedekah terbaiknya di bawah. Insya Allah, sedekah dari sahabat semua manfaatnya begitu sangat terasa bagi mereka yang membutuhkan.